Kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi sistem informasi politik dalam negeri Sipoldagri seprovinsi Jambi ini dilaksanakan atas dasar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan politik Provinsi Jambi tahun anggaran 2018. Dengan tujuan menjadi salah satu bahan untuk mengadakan perubahan yang lebih baik terhadap sistem koordinasi pemantauan perkembangan politik daerah yang diimplementasikan melalui Sipoldagri. Seraya terciptanya koordinasi yang terarah dan sinergis dalam melaksanakan pemantauan perkembangan politik daerah di Provinsi Jambi. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi sistem informasi politik dalam negeri Sipoldagri se-Provinsi Jambi ini adalah pembelajaran orang dewasa, andragogi, yang menekankan pada partisipasi aktif dan pemanfaatan pengalaman peserta. Karena pilkada ini ada dua, monitoring dan dispilkada yang ada di pemerintahan. Nah, kami mengharapkan pilkada ini damai, demokrasi. Nah, salah satu yang mengantisipasikan kegiatan ini money politik itu tidak dibenarkan. Ini mungkin dalam satu ranah-ranah konflik nanti kan sudah pakai money politik. Nah, itu yang ini. Jadi harapan kami ke depan Jambi ini dalam menghadapi tahun politik ya 2018-2019 ini damai. Itu yang penting. Datu Trekas, Jambi TV.